Orde Gombal Sutoyo Abadi. Kabinet awal Jokowi sebagai presiden bernama Kabinet Kerja. Nama itu nyaris menghilang tanpa bekas, tanpa artefak yang menunjukkan kecapaian kerja yang monumental. Selain rentetan masalah yang tidak berkesudahan. Dalam pengumuman di teras depan Istana Merdeka Jakarta akhir Oktober 2019 dengan duduk bersama Wakil Presiden dan seluruh Menteri, Presiden Joko Widodo menyampaikan nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Maju. Dampaknya, kerja maju mundur tanpa tilas yang mengukas sebagai kemajuan bahkan arah negara semakin menanggung beban kerusakan yang sangat parah. Ketika semua ahli sejarah seperti bingung nama apa yang tepat untuk Kabinet Jokowi di akhir masa kecepatannya, sebagian pengamat berkelakar memberi nama Kabinet Boneka, Dramaturgi, Jongos, dan sederet nama lain yang sangat tidak sedap diucapkan dan tidak enak didengar. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli melalui akun Twitternya belum lama ini menintrusir sebuah istilah yang cukup mengelitik berkaitan dengan orde. Ia menyebut rejim saat ini sebagai Orde Gombal. Kalau nama itu dicari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan gombal sama dengan bohong, omkosong, atau rayuan, ucapan yang tidak benar, tidak sesuai kenyataan, atau omong kosong alias tidak berarti. Fakta yang memutuhi sebagai bukti dari definisi yang dimiliki KBBI sepertinya sangat sulit dibantah sebagai sebuah realita. Kejadian yang paling vulgar bisa diamati dan dirasakan sangat dekat dengan ucapan Erving Goffman. Jokowi selalu menggunakan mekanisme panggung ini. Ada panggung depan, front stage, ada panggung belakang, backstage. Panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Ucapan dan kenyataan kadang jaraknya sangat dekat dan dipertontonkan tanpa canggung secara vulgar, tanpa beban dan rasa berdosa. Wajar dengan nada kesal Bung Rizal Ramli melontarkan kritikannya bahwa penipuan ala drama SMK ngasih harapan palsu ekonomi akan melesat. Itu semua koplak dan ciri-ciri Orde Gombal. Istilah Orde Pemimpin Boneka seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan sutradara. Pemimpin boneka politik selalu bermain watak seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi, inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Terasa tiponya menyentuh semua aspek relung kehidupan. Semua terkena imbas pencitraan dan kebijakan yang aneh-aneh di luar standar normal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tanpa menutup kemungkinan dan menjadi hak semua rakyat untuk memberikan stempel sebagai Orde Satrio Piningit, sekalipun terasa pahit, nyengit, dan sulit untuk pembuktiannya. Apapun gelar orde dari tapak kekuasaan yang akan mengakhiri kekuasaan, apapun bisa muncul dan terjadi. Karena semua itu hak rakyat bebas memberikan status, gelar, dan stempel nama orde yang akan menempel dan disandangnya.